Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Okay, selamat hari Khamis hari ini. So ini adalah hari sambutan Maulid Rasul. Jom kita berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah, diberi kesempatan untuk kita mengucapkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini 29 Oktober bersamaan dengan 12 Rabiul Awal. So kita menyambut Raja Rasul ni dengan kaedah yang lain, iaitu kita ride. Jadi kami ambil semangat itu, kita masukkan dalam kita punya ride bermusafir. Dan juga Rasulullah pun adalah menggalakkan dan juga menyarankan kita sesama manusia ini menjalinkan silaturahim antara sesama insan, antara sesama muslim dan juga yang bukan muslim kan. So itu pun kita ambil iktibar dan semangatnya. So kita berjumpa dengan rakan-rakan, kita wujudkan silaturahim, kita wujudkan persaudaraan, buang mana yang keruh, ambil yang jernih kan. Kita bersahabat kerana Allah, insyaAllah. Setiap perbuatan kita yang kita buat, yang kita lakukan, yang kita niatkan dengan niat yang baik, insyaAllah ada pahala di sisinya kan. Tak merasa sekali Allah sia-siakan apa sahaja perbuatan hambanya yang baik, melainkan dengan memberi pahala kepadanya, insyaAllah. Okay, jom kita pergi ride. Hari ini kita nak ke Temerloh. So kita punya RV di Petronas Landa. So lebih kurang dalam mungkin 16-17 orang lah hari ini yang akan ke Temerloh. So kita Temerloh ni, kita akan pergi ke titik tengah Semenanjung dan kita akan pergi makan ikan patin di Temerloh lah kan. Okay, itulah tujuan kita hari ni, insyaAllah. Semoga perjalanan kita diberkati dan dirahmati Allah, insyaAllah, amin. Baik, sampai dah dekat Petronas. So cadang yang nak berkumpul dekat sini. Okay, jom. Wala pak, baru kah? Halo, eh. Ha, baru. Ada lebih? Ada lebih? Apa? Tak kedai? Ha? Tak kedai? RM40 je? RM40? Di mana? Dekat, dekat ni, kata nama lawan. Semak kak? RM40? Eh, sinyal lu lah. Eh, wala gila, baju hijau lah. Baju sepadan dengan motor. Sepulai pun sama kak? Hijau? Alright, test, test. Okay, so kita baru saja lepas sarapan. Kita ada berapa biji motor ni? 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 25 kot. 25. VF ada 4, 5, 6. Ada 6 VF. Eh, hey. Alamak. Terperuk sikit. Kau tampal sekarang. Kau tampal. Weh, sama. Apa pula betul? Najis. Ah, tahu. Ya, buat gambar kucing. Kau nak aku buatkan? Kau nak aku buatkan design gambar kucing? Ini ada istilah dia. Ini jalan dia putus-putus. Istilah jalan. Ni papan tanda nak pergi mana, nak pergi mana. Ni nama tempatnya papan tanda. Ha, ni pit stop. Kita pit stop hunter. So hunter eh. Ini hashtag. Kalau tanya ni apa? Dekat YouTube type KRVF. Nanti jumpalah muka Jas. Muka Jas dulu. Ya. Ayah ni tengok ni. Sony Amin, kita baru tadi berkenalan hari ni. Ha, dia ikut tadi dekat aku punya YouTube eh. Komen-komen lepas tu nak join sekali lah kan. So hari ni dia datang. Huh, mak. Tak sangka pakai great show eh. Sama lah kita punya, sama lah. Okey, 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 okey. Alright, alright.
Wait. Okay, so alhamdulillah kita dah makan dekat sini. Kita makan nasi lemak kambing. So crowded jugalah tempat ni. Okay, lepas ni nanti kita nak terus pergi ke nama tempat tu? Kita Batu Kikir. Dekat Batu Kikir lah. Batu Kikir. Sebab hari ni kita ada event ride nak pergi ke titik tengah Semenanjung di Temerloh. Dan kemudian kita makan ikan patin di restoran ikan patin lah di tepi sungai Temerloh. Yeah. Okay, so lebih kurang dalam 25 kan? 25 biji. 22 biji motor. Tak sangka banyak macam ni kan. Okay. Alright, RS ada, VF ada, apa, H-Mac ada, Pulsar pun ada. Mana? Pulsar. Molinas Elegant. Mana sana tu. Banyak motor hari ni ada. InsyaAllah lah kita akan gerak. Sebentar lagi kita akan kumpul dekat Batu KK. Ini dia orang dia. Abang handsome kita. Hari ni kita ada jentera H-Mac. Tengok baju dia, baju S-Mac. Tengok, oi. Oh, visor rainbow. Tengok motor dia sikit. Wah, S-Mac. Oh, dia tambah kat Magad. Oh, lawa. Oi, you. Hai, baiknya. Okay, alright, so kita nak mula bergerak rasanya. Ni, ke Batu Kikir. And then kita akan terus shoot ke Temerloh. Ha. Tak boleh, kau pakai jeep. Jeep tu. Oh tu, jeep. Good. Sweeper eh. Alamak. Tahu-tahu sampai. Tahu-tahu sampai eh. Belum. Alright, jom kita gerak. Ke Batu Kikir. So ni adalah ride dalam minggu-minggu PKP ni kan. So kita nak ke Temerloh hari ni. Temerloh makan ikan patin. Alright, kita teruskan perjalanan. Nanti apa-apa yang menarik kita akan sambung lagi dah dapat. Alright, GoPro aku boleh jam lah ni. Okay, so ramai juga orang depan ni. And ramai nampak. Semua nak belok kanan. Ni lah sweeper kita ini. Sweeper. Okay. Okay, perjalanan diteruskan. Alright, sampai dekat pekan mana aku tak tahu. Jumpa pula dengan VF. Ni gimana? Johor eh. Ramai pula. Mungkin dia orang ni nak ke arah Temerloh juga kot. Geng-geng VF ni. Tak tahu ni geng Melaka ke, atau geng-geng daripada Muar ke, atau mana. Yang dekat mana yang Pak ni pergi tu dengan geng-geng anime sampai gambar depan ni. Ni jirat Cina nak silap ni. Kubur Cina. Okey. Lagi beberapa kilometer kita akan sampai ke Batu Kikir Jambatan Bosi ya. Tadi berjumpa dengan geng VF. Mana dah pergi dah, semua dah hilang. Aku dengan Miau je sekarang ni. Dekat belakang aku ada Abang Jalil dengan kawan dia, seorang lagi. So sekarang ni kita dah berpecah banyak kepada beberapa grup kecil dah. Kan, masing-masing dah mula
memperlahankan kenderaan ikut kemampuan masing-masing dalam selekoh. Yang mana boleh laju dekat selekoh, dia akan lajulah. Mana yang tak boleh tu memang akan kita slowkan kenderaan masing-masing dan ikut rentak dan irama pemanduan sendiri. So nampaknya Miau menunggu aku tadi. Hai, dia tahu aku dekat belakang kan, dia tunggu lah. Aku pun tak kisah pun sebab yalah, sekarang ni aku nak mengambil video, nak buat vlog kan. So kalau nak masuk kena lambat sikit lah. Jadi tak apalah, aku seorang pun okey kan. Saya tunggu Abang Jali dekat belakang ni, dia dengan yang member naik Pulsar tu. Yang depan ni ada seorang lagi kawan dia, kawan Abang Jali, dia naik Elegant. Pulsar belakang, Elegant depan. So okay, kami ni kompok-kompok belakang lah. Tadi mana tu Pijul? Pijul kata nak jadi sweeper bagai, lala sweeper pun tak ada, hilang, mana pergi tak tahu. Weh, selekor dia boleh tahan enggak sini eh? Oh, selekor lagi depan. Ada lagi. Bukit Senaling. Ada apa dekat Bukit Senaling? Jom, jom kita teruskan perjalanan ke Batu Kikir. Ni salah grup ni, ni grup VF ni. Dia bukan join ni, grup kita tu kesana ni. Tapi ada yang berhenti tadi, member tu. Betul. Cakap dengan dia, pergi dekat Batu Kikir. Salah grup. Wei. Sekejap. Agak sikit, agak sikit. Wei, laju juga eh bawa motor. Laju juga bawa motor. Sebenarnya yang ni grup BF ni, dia tak tahu lah sebenarnya dia, dia ikut kita ke atau dia pergi tempat lain. Itu masalah dia. So dia duduk lepak sini. Tapi ada geng juga kan, kita kan ke situ. Kalau ikutkan dia tak ada dalam dis ni. Dia ni, dia orang ni. Macam mana? Ha, ke mana? Temlo sama ke lah. Dah pergi titik tengah Semenanjung, lepas tu pergi Temeluh. Oh, nak jalan Semenanjung? Semenanjung, dekat Temeluh, lepas tu pergi makan ikan patin. Korang ikut mana? Pergi mana? Temeluh juga lah. Okay. Okay, nampaknya dah terputus dengan grup belah depan, grup Poknik kat depan ni. So sekarang ni kita mengejar pula dia orang dekat depan. Tak pastilah macam berapa jauh dia orang dah tertinggal kan. Eh sorry, berapa jauh dah dia orang pergi meninggalkan kita. Sekarang sedang mencari PSP sebelah kanan. Dia orang kata dia orang tunggu kat situ. Okay tak apa, teruskan saja perjalanan. Harapnya dia orang tunggulah. Alright. Okay guys, so far setakat ni apakah berfungsi dengan baik? Melalui jalan-jalan yang berliku, yang ada bukit macam ni, memang Hyperclutch sangat membantu. Dia punya pick up, dia punya pergi dia memang ngam. Oh, depan ni ada orang jaga jalan. Okay, slow, slow, slow. Dia boleh gerak. Oh, dia orang buat pergi apa ni? Oh, gaung. Dia orang buat penghadang, penghadang daripada tanah runtuh. Gila lah, siapa rumah yang kat bawah tu? Macam mana siap perasaan? Time hujan ke apa kan? Hey. Time hujan ni, hey, alamak.
Time hujan ni punya tanah, tanah runtuh tu memang kerap berlaku. Oh, macam ni kan, bahagian rumah bawah ni macam mana je perasaan dia orang hidup. Okay, apa ni, lomang tok lobai. Siapa belakang tu? RS ke?